Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Berau, Albayan di Cianjur, Radio Tarwiyah Sunnah Bandung, Radio Ris Kebumen, pendengar Radio Satu Lombok, pendengar Radio Amuba di Pangkal Pinang, Suara Kolbu di Jayapura, Irian Jaya, pendengar Radio Hidayah di Pekanbaru, dan pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, pemirsa melalui YouTube dan Facebook, melalui akun YouTube dan Facebook mana saja yang Allah muliakan. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan kitab Tauhid. Kemarin Jumat lalu kita sudah membahas tentang historis atau sejarah awal mula terjadinya perbuatan syirik di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Sekarang kita lanjut kepada pembahasan khatru syirki wa wujubul hadzar minhu bitajannubi asbabihi, bahayanya syirik dan wajibnya waspada, berhati-hati terhadap perbuatan syirik dengan cara menjauhi seluruh penyebab lahirnya perbuatan syirik. Sudah kita terangkan bahwa syirik itu sebesar-besar dosa. Allah mengabarkan tidak ada ampunan bagi orang yang berbuat syirik bila dia tidak tobat dari perbuatan syiriknya dan terbawa sampai mati. Padahal Allah itu telah mewajibkan sifat rahmat pada dirinya. Allah itu digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam amat sangat cinta terhadap hamba-hambanya, melebihi rasa cinta seorang ibu kepada bayi yang lagi disusuinya. Tapi kenapa Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Ghafur, yang Wahhab, yang Karim, sampai tidak mau mengampuni orang yang berbuat syirik apabila orang itu tidak tobat? Semuanya itu mewajibkan kita untuk memiliki rasa takut yang besar, takut terjerumus dalam perbuatan syirik, lalu kita berhati-hati jangan sampai terjerumus dalam dosa terbesar ini. Dan rasa takut yang besar dalam diri kita ini harus mendorong kita untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan syirik untuk dihindari, untuk dijauhi. Karena syirik adalah seburuk-buruk keburukan, sejelek-jelek kejelekan, sezalim-zalim kezaliman. Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu
sungguh sebuah kezaliman yang paling besar. Kenapa syirik disebut sebuah kezaliman, bahkan kezaliman yang terbesar? Sebab syirik itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menempatkan ibadah yang harusnya hanya kepada Allah ini ditujukan kepada sesama makhluk. Dan itu adalah kezaliman, bahkan sebesar-besar kezaliman. Syirik juga berarti mengurangi hak Allah dan keagungan Allah dalam pandangan orang yang melakukannya, dengan menyamakan Allah dengan sesama makhluk. Allah disembah, makhluk juga disembah. Allah dimintai dengan doa, makhluk juga dimintai dengan doa. Orang itu berkurban untuk Allah dengan cara menyembelih binatang, orang itu pun menyembelih binatang untuk sesama makhluknya. Dan itu berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah berfirman, "Alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun." Orang-orang kafir itu musyrik kepada Allah. Allah juga sudah wanti-wanti, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah sekali-kali kalian membuat tandingan-tandingan atau sekutu bagi Allah dalam hal penyembahan, padahal kalian tahu, ya. Syirik juga bertolak belakang dengan tujuan utama diciptakannya jin dan manusia ke alam jagat raya ini. Kita sudah bahas bahwa tujuan pokok, tujuan utama manusia dan jin diciptakan untuk mentauhidkan Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makna ibadah di sana, kata Ibnu Abbas, ay liwahidun, untuk mentauhidkan aku dalam ibadah itu. Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk mentauhidkan aku dalam hal ibadah. Tujuan pokok diciptakannya jin, diciptakannya manusia adalah untuk mentauhidkan Allah. Sehingga syirik adalah perbuatan yang bertolak belakang dengan tujuan utama diciptakannya manusia dan jin. Syirik pun berarti menyerupakan makhluk dengan khaliq. Seburuk-buruk penyerupaan adalah menyerupakan sesuatu yang rendah, yang hina, yang fakir dengan zat yang maha kuasa, yang maha ghani, tidak membutuhkan apapun dari alam ini. Oleh karena itu Nabi SAW mewanti-wanti umatnya dari perbuatan syirik dan melakukan tindakan preventif pencegahan sejak dini, agar manusia itu tidak kebablasan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baik orang Arab ataupun orang selain Arab di muka bumi berada dalam seburuk-buruk keadaan. Mereka menyembah kepada selain Allah. Semangat menyembah ada, besar. Tapi enggak tahu siapa yang harus mereka sembah. Enggak tahu bagaimana harusnya menyembah secara benar. Akhirnya ada yang menyembah berhala, patung, pohon, batu, api, bintang dan bulan, bahkan menyembah orang, bahkan menyembah setan. Mereka berada dalam segelap-gelap kesesatan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran 164, laqad mannallahu 'alal mu'minin.
idh ba'atha fihim rasula min anfusihim yatslu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa inkanu min qablu lafi dhalalim mubin. Kata Allah, Allah telah mengaruniakan sebuah anugerah kepada orang-orang mukmin ketika Allah mengutus seorang rasul ke tengah mereka dari golongan mereka sendiri. Rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Padahal sebelum itu mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi sebelum diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam kepada mereka, manusia itu berada dalam kesesatan yang paling gelap, yang paling nyata. Di antara mereka itu, karena kebingungan, ada yang menyembah batu yang dipahat, ada yang menyembah patung yang ditegakkan. Mereka berdiri, wukuf, berdoa, bertawaf mengelilingi dan berkurban dengan menyembelih binatang yang mereka miliki. Bahkan ada juga yang mengorbankan anak mereka untuk berhala. Dan ini diisyaratkan oleh Allah dalam surah Al-An'am 137. Kata Allah, wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum. Kata Allah, demikianlah bahwa berhala-berhala mereka itu telah menghiasi kebanyakan dari perbuatan orang-orang musyrik ketika mereka membunuh anak-anak mereka. Ya. Ada lagi, yaitu umpamanya ahlul kitab, selain orang-orang musyrik penyembah berhala, penyembah patung, penyembah batu atau pohon, ada lagi kelompok kedua ahlul kitab, orang-orang Nasrani. Mereka pun kebingungan bagaimana yang harus mereka lakukan untuk menyalurkan hasrat menyembah mereka. Mereka tersesatkan jalan hidupnya. Mereka menjadikan sesembahan mereka menjadi tiga, yang disebut dengan sebutan apa? Trinitas. Ada tiga oknum yang mereka sembah. Mereka balik menuduh, apalagi orang Islam menuduh 99 Tuhan katanya, karena ada 99 al-asma'ul husna katanya begitu ya. Beda itu mah, zatnya satu cuma namanya banyak. Kalau trinitas mah namanya tiga, zat yang disembahnya juga tiga, tidak hanya satu. Kalau Allah punya asmaul husna lebih dari 99, tidak ada yang tahu jumlah al asmaul husna yang sebenarnya. Itu sudah kita terangkan ya. Tapi itu sekedar beragamnya nama untuk satu zat, zatnya tetap Allah azza wa jalla. Dan setiap nama memiliki sifat, dan banyaknya nama bagi satu zat Allah azza wa jalla menunjukkan Allah memiliki banyak sifat yang agung, yang mulia. Zatnya mah satu. Kalau trinitas, zatnya juga yang mereka sembah berapa? Tiga nama untuk tiga sesembahan. Nggak bisa disamakan dengan zat yang disembah oleh kaum muslimin, hanya esa tunggal Allah azza wa jalla, cuma memiliki banyak nama, banyak sebutan. Orang Nasrani menyembah tiga oknum tadi dan menjadikan rahib dan pendeta mereka sebagai pembuat aturan yang ditaati. Ittakhadhu ruhbana, ittakhadhu ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu mengambil pendeta-pendeta mereka,
ruhbanahum rahib-rahib mereka sebagai arbaban, sebagai rab-rab yang ditaati selain Allah Azza wa Jalla. Itu orang-orang Nasrani, mereka hidupnya berada dalam kesesatan, tidak tahu siapa yang sebenarnya harus disembah. Demikian juga orang-orang Yahudi yang telah menebar banyak kerusakan di muka bumi dan menyalakan api fitnah di kalangan manusia. Mereka sudah melanggar janji-janji yang mereka tunaikan kepada Allah. Mereka bermain-main dengan nas-nas wahyu dari Allah yang ada dalam kitab mereka dan merubah dari makna yang sebenarnya. Mereka pun tersesatkan jalan hidupnya. Ini sebelum Islam datang. Ada lagi kelompok ketiga, Majusi, yang menyembah api dan menganggap ada dua pencipta di alam jagat raya ini. Yang pertama adalah Allah, pencipta kebaikan. Benar apa tidak? Ini benar. Yang kedua, iblis, pencipta keburukan. Kata mereka, Allah enggak mungkin menciptakan keburukan. Yang menciptakan keburukan itu sesuatu yang buruk pula, yaitu iblis. Ada dua pencipta. Benar apa salah? Salah. Baik yang menciptakan kebaikan ataupun keburukan hanya satu, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan kebaikan, ya jelas, karena untuk kebaikan makhluknya, karena kebaikan Allah. Allah menciptakan keburukan juga karena hikmah, karena tujuan yang begitu agung yang akan lahir dari keburukan tersebut. Baik yang menciptakan kebaikan ataupun keburukan, semuanya siapa? Allah. Allah satu-satunya pencipta, bukan iblis laknatullahi alaih. Jadi orang-orang Majusi itu meyakini ada dua pencipta. Makanya orang-orang Qadariyah oleh Nabi SAW disebut Al-Qadariyatu Majusu hadhil ummah. Orang-orang Qadariyah itu Majusinya umat ini. Kenapa? Karena orang Qadariyah, orang yang menolak adanya takdir, meyakini ada dua pencipta. Satu Allah yang menciptakan kita sebagai makhluk, baik kita manusia, jin, binatang, malaikat, itu diciptakan oleh Allah. Yang kedua, makhluk itu sendiri sebagai pencipta bagi amal mereka masing-masing. Kita ciptaan Allah, kita sendiri menciptakan amalan-amalan yang kita lakukan. Itu kata Qadariyah. Apa yang menimpa kita nanti, esok, lusa, dan seterusnya tidak ditakdirkan oleh Allah, tapi bergantung kepada perencanaan kita, ikhtiar kita sekarang. Bukan takdir Allah. Kita yang menciptakan masa depan kita. Itu kata Qadariyah. Padahal Allah berfirman, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan menciptakan amalan-amalan kalian. Yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan amalan kita juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Qadariyah tidak. Qadariyah itu menyatakan amalan kita, ciptaan kita, ada dua pencipta. Dan itu serupa dengan keyakinan Majusi. Makanya berkata Nabi SAW bahwa Al-Qadariyah itu Majusu hadhil ummah. Qadariyah itu Majusinya umat ini, ya. Nah, itu kelompok yang ketiga. Ada lagi kelompok yang keempat. Sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, dan juga jalan hidupnya sesat, mereka kelompok Sobi'un yang menyembah bintang-bintang di langit beserta planet-planet yang ada dan meyakini bahwa planet, bahwa bintang memiliki pengaruh kepada nasib manusia, memiliki pengaruh kepada perasaan manusia,
punya efek terhadap harga-harga barang, masalah ekonomi, tentang kondisi politik, sosial, dan ekonomi manusia dipengaruhi oleh bintang-bintang. Makanya lahirlah ramalan yang didasarkan kepada bintang, kepada bulan lahirnya manusia dan yang sejenisnya. Ya. Ada lagi kelompok lain, kelompok yang lima yang disebut dengan kelompok Ad-Dahriyah. Mereka tidak memiliki Tuhan yang mereka sembah. Mereka tidak memiliki agama yang mereka yakini. Satu-satunya Tuhan dan agama bagi mereka adalah waktu. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali hanya waktu. Makanya disebut dengan kelompok Ad-Dahriyah, ya. Jadi manusia minimal terbagi ke dalam lima kelompok sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Kelima-limanya menempuh jalan hidup yang kelam, jalan hidup yang sesat, jalan hidup yang seburuk-buruk konsep hidup yang bisa diterapkan. Nabi SAW diutus ke tengah manusia yang beragam akidah, keyakinan, dan sesembahannya. Mereka lah orang-orang juhala, orang-orang yang buta mata hatinya, orang-orang yang sesat jalan hidupnya. Diutuslah Nabi SAW ke tengah-tengah mereka. Lalu Allah pun menyelamatkan siapapun yang menerima dakwah beliau, yang memenuhi ajakan beliau, yang mau berpindah hijrah dari al-zulumat ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Lalu mereka pun kembali kepada agama yang hanif, yang lurus, yang sesuai dengan fitrah mereka. Itulah millahnya Ibrahim alaih salatu wassalam. Lalu terkikislah seluruh keyakinan syirik, kufur, keinginan untuk menyembah berhala. Lalu terberantaslah semua syirik dan kufur. Lalu ditancapkan bendera tauhid yang mencakup pelarangan terhadap seluruh jenis syirik besar ataupun kecil, bahkan jalan-jalan menuju perbuatan syirik sudah diberikan peringatan sejak dini. Sejak mulai itu masih berupa syirik kecil saja sudah dilarang. Nah, di antara beberapa tindakan preventif, yaitu beberapa larangan tidak boleh dilakukan atau diucapkan karena perbuatan dan ucapan itu merupakan syirik kecil yang bila dibiarkan bisa menuju kepada syirik besar. Apa sajakah tindakan preventif untuk mencegah manusia terjerumus ke dalam perbuatan syirik besar? Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluknya. Contohnya apa? Contohnya ketika ada seorang yang menyatakan Masya Allah wa syi'ta, terserah kehendak Allah dan kehendak engkau ya Rasulullah. Langsung dilarang, enggak boleh. Qul Masya Allah wahdah, katakan olehmu hanya Masya Allah saja, jangan ditambah terserah engkau juga ya Rasulullah. Atau mengatakan laulallahu wa anta, seandainya tidak ada Allah dan tidak ada engkau, niscaya kami akan begini, begini, begini. Dilarang oleh Nabi SAW karena ada unsur penyamaan antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Termasuk
menyebut nama Allah dan nama Nabi Muhammad atau nama makhluk lain dalam hal sumpah dilarang keras. Karena itu mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluknya. Walaupun itu hanya termasuk syirik kecil, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi sejak dini sudah dilarang. Hati-hati ikhwat ketika berbicara. Kita amat sangat bersyukur kepada Allah dan kepada para donatur. Itu mengandung unsur syirik. Bersyukur kepada Allah, iya. Bersyukur kepada donatur yang disambungkan dengan perkataan dan, maka tidak boleh, karena ada penyamaan antara cara bersyukur kepada Allah dengan cara bersyukur kepada si donatur tadi. Tidak boleh. Boleh kita menyatakan dengan mengatakan kemudian. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kemudahan yang Allah berikan. Kemudian setelah itu kita bersyukur kepada para donatur yang ikut meringankan beban kita. Boleh pakai kemudian. Kalau pakai kemudian tidak mengandung makna penyamaan. Ya boleh juga kita bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, karena menyamakan Allah dan Rasulnya dalam hal sumpah pengagungan dengan sumpah. Kalau seorang menyatakan demi Allah, dia sedang mengagungkan Allah melalui sumpahnya. Kalau ditambah demi Allah, demi Rasulullah, dia mengagungkan Allah dan Rasulnya dengan pengagungan yang sama. Tidak boleh. Nabi SAW menyatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka au kafara. Siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, sungguh dia telah syirik atau telah kufur. Lihat, ucapan ataupun perbuatan yang mengarah kepada perbuatan syirik besar masih berupa syirik kecil, itu sudah terlarang. Termasuk orang datang ke dukun bertanya, terus dia tidak percaya, enggak boleh, apalagi dengan percaya. Nabi SAW memvonis kufur, ini kufur kecil, tapi bisa menjurus kepada kufur besar. Man ata arrafan au kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang kepada tukang ramal atau datang kepada dukun lalu percaya kepada apa yang dikatakannya, sungguh orang itu telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufur kecil, tapi dilarang sejak dini, ya, oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu bisa menjadi wasilah atau penyebab terjerumusnya orang ke dalam syirik besar ataupun kufur besar. Inilah tindakan preventif pertama yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar orang tidak terjerumus dalam syirik, yaitu melarang mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung unsur menyamakan Allah dengan makhluk. Dengan mengatakan Masya Allah wa anta, Masya Allah wa syi'ta, laulallah wa anta, seperti itu tidak boleh. Termasuk bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Azza wa Jalla. Tindakan preventif yang kedua. Naha sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil ghulu fi ta'zimil qubur bil binai 'alaiha wa israjiha wa tajsisiha wal kitabati 'alaiha. Kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berlebih-lebihan dalam mengagungkan kuburan. Kuburan yang pasti diagungkan adalah kuburan orang yang dianggap apa? Soleh, orang yang dianggap wali Allah. Apalagi kuburan Nabi, kuburan para ulama besar diagungkan.
dengan cara didirikan bangunan di atasnya, diberikan penerangan, dikapur, dicat, dan dituliskan nama di sana. Ya, Nabi SAW melarang karena diistimewakannya kuburan orang soleh itu bisa berdampak pada penyembahan kepada mereka. Tidak sekaligus, tidak ujug-ujug, bertahap. Mungkin ratusan tahun, mungkin ribuan tahun. Karena ini orang soleh diistimewakan, dibangun bangunan, dibikin masjid. Lalu mereka itu ibadah di sana, ya. Awalnya mungkin beribadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada keyakinan syiriknya, tidak menyembah kepada si penghuni kubur, menyembahnya kepada Allah. Cuma ada keyakinan batil, yaitu kalau menyembah kepada Allah, berdoa kepada Allah di samping kuburan ini istimewa loh, lebih didengar, lebih makbul, lebih mujarab, lebih afdol dibanding di masjid, dibanding di Ka'bah, dibanding tengah malam di rumahnya. Nah, keyakinan seperti itunya lah yang batil. Generasi beberapa generasi berikutnya mungkin lama-lama menyembah dan sholat sujudnya kepada si penghuni kubur. Walaupun dari awal orang berziarah kubur dengan niat mendoakan si penghuni kubur atau bertawasul kepada Allah melalui si penghuni kubur, awalnya hanya begitu, mungkin generasi berikutnya benar-benar menyembah kepada si penghuni kubur, meminta kepada si penghuni kubur. Lalu mereka pun menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Betapa banyaknya kuburan-kuburan yang diagungkan seperti itu. Padahal Nabi SAW sudah nyata-nyata melarang hal tersebut. Ini dilakukan dalam rangka tindakan preventif, pencegahan sejak dini agar orang-orang tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik besar. Ketiganya, Nabi SAW pun melarang seseorang sholat ketika matahari terbit atau ketika matahari terbenam. Hadisnya sahih dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadis dari Ibnu Umar dan juga Amr bin Ambasah menyatakan bahwa Nabi SAW melarang seseorang sholat ketika matahari terbit atau terbenam. Kenapa? Karena pertama itu menyerupai ibadahnya orang-orang yang menyembah kepada matahari. Para penyembah matahari itu melakukan ritual sesembahan kepada matahari. Ada yang dua, ada yang tiga kali. Pertama ketika terbit muncul pertama kali itu. Mereka menghadap ke arah timur, ke arah terbitnya matahari, lalu memberikan penghormatan kepada matahari tersebut. Ya, seperti agama Shinto di Jepang. Dulu agama dan keyakinan konon, sekarang sudah menjadi budaya. Budaya yang lahir dari ritual agama pada zaman dahulu. Pas matahari terbenam, mereka menghadap ke kulon. Kemana? Ke kulon teh, ke barat, menghormati matahari yang akan terbit, yang akan terbenam. Pas tengah hari mereka juga mengadakan penghormatan. Makanya ketiga waktu itu dilarang oleh Nabi SAW untuk melakukan sholat. Gak boleh sholat baik fardu ataupun sunnah dilakukan pas matahari terbit, pas matahari terbenam. Sehingga para ulama menyatakan seandainya seseorang terlambat sholat subuh karena kesiangan bangunnya umpamanya, pas sudah wudhu mau sholat, pas matahari mau terbit, hendaklah dia tunda dulu sholat subuhnya. Atau telat, memang sudah telat, tunda sampai dia itu
terbit terlebih dahulu secara bulat, 10 menit kemudian baru sholat. Dia qadha, bukan pada waktunya. Kalau itu ada uzur karena terlambat bangun, karena benar-benar blank, pulas banget karena kecapean, ma'zur, ada uzur insya Allah. Tapi karena lalai pas azan dia bangun, nah sebentar lah, masih azan belum komat gitu ya. Rep saja perem, begitu bangun matahari pas terbit, nah itu dosa. Tapi kalau kita pulang safar jam 2 umpamanya, jam 2 malam, lalu kita tidur kebablasan, pas bangun itu azan tidak terdengar. Karena kondisi fisik yang lelah, capek dan terlalu berat. Kemudian dia bangun pas matahari sudah tinggi, itu dimaafkan karena ada uzur. Ya. Nah, tiga waktu itu terlarang karena menyerupai ritual sesembahan yang dilakukan oleh para penyembah matahari. Maka itu tindakan preventif. Keempat, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam melarang safar ke tempat-tempat tertentu yang jauh dalam rangka melakukan ritual ibadah tertentu, kecuali ketiga masjid jaraknya jauh, perbekalan yang dibutuhkan itu banyak, waktu yang harus dikorbankan untuk perjalanan juga sangat lama, biaya yang dikeluarkan juga amat sangat gede. Terus perjalanan safar itu dianggap sebagai ritual ibadah, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali ketiga masjid. Masjid mana saja? Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal illa ilal masajidi thalatha. Tidak boleh tushaddur rihal, mengadakan perjalanan berat dengan cara memayah-mayahkan diri, kecuali kalau perjalanan berat itu dilakukan kepada tiga masjid. Karena tiga masjid ini spesial, utama. Sholat di sana itu beda dengan sholat di masjid lainnya di alam dunia ini. Sholat di Masjid Nabawi berapa kali lipat dibanding sholat di Al-Ukhuwah? 1000 kali lipat. Sholat di Masjidil Haram di Mekah berapa kali lipat? 100 kali lipat dibanding Masjid Nabawi. Dibanding Al-Ukhuwah berapa? 100.000 kali lipat. Sholat di Masjidil Aqsa juga istimewa. Pendapat yang benar adalah 1/4 kali lipat dari masjid di sholat Nabawi, di Masjid Nabawi. 250 kali lipat dibanding sholat di masjid-masjid lainnya. Ikhtilafan ulama karena ada beberapa perbedaan keterangan atau hadis tentang hal ini. Tapi yang lebih kuat adalah yang 1/4. Karena Nabi SAW menyatakan sholat di tempat di masjidku ini 4 kali lipat lebih utama daripada di Al-Aqsa. Berarti berapa kali lipat? 250 kali lipat dibanding masjid yang lain. Nah, ketiga masjid itu silakan habiskan uang yang banyak. Silakan tuju walaupun perjalanannya jauh, walaupun waktu tempuhnya begitu lama, walaupun fisik-fisik dan psikis kita terkuras di sana, silakan adakan perjalanan ketiga tempat itu. Karena nilainya jauh berbeda dengan ke tempat-tempat lain. Adapun secara sengaja melakukan ibadah apapun bentuk ibadahnya, ya, di luar ketiga tempat itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tindakan preventif lainnya agar orang tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya dari berlebih-lebihan di dalam memuji pribadi beliau, mengkultuskan beliau, dilarang tuh. Apapun bentuk
memuji dan menghormatinya. Menghormatinya, memujinya, iya boleh dianjurkan. Tapi jangan melebihi batas. Jangan sampai masuk ke dalam taraf kultus. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam datang ke kerumunan para sahabat. Pada saat itu para sahabat sedang duduk. Melihat Nabi sallallahu wasallam datang, seluruhnya berdiri memuliakan beliau alaihi salatu wasallam. Apa kata beliau? La tuturuni kama ataratin Nasara ibna Maryam. Innama ana 'abdun faqulu 'Abdullah wa rasuluh. Kata Nabi SAW, jangan kalian mengkultuskan aku seperti halnya orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Karena aku ini hanyalah seorang hamba Allah. Maka katakan oleh kalian, hamba Allah dan Rasulnya. Jadi status Nabi sallallahu alaihi wasallam dua. Pertama hamba Allah, kedua rasulnya. Sebagai hamba Allah, beliau tidak boleh dikultuskan. Sebagai rasul Allah enggak boleh dihinakan, wajib ditaati. Ada batas. Dan ketika menyebut dua predikat ini, dua posisi ini, Allah dan Rasulnya selalu mendahulukan hamba. Wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasul. Abdu dulu, baru Rasulnya. Hamba dulu, baru menyebut Rasulnya. Dan ini menunjukkan Nabi SAW harus diletakkan pada posisi yang proporsional. Tidak boleh dihinakan karena beliau adalah utusan Allah, wajib ditaati. Tidak boleh dikultuskan karena beliau adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Jadi begitu orang-orang berdiri menyambut serta mengkultuskan beliau, beliau melarang. La tuturuni kama ataratin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian mengkultuskan aku seperti halnya orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Aku ini hanya hamba Allah. Katakan oleh kalian hamba Allah dan utusannya. Tidak boleh al-itra. Al-itra maknanya al-mubalaghatu fil madah. Berlebih-lebihan di dalam memuji, ya. Berdasarkan hal itulah maka dilarang oleh beliau. Bayangkan kalau umpamanya mengkultuskan beliau lebih dari itu, maka pasti beliau lebih melarang lagi kepada kaum muslimin. Ini semua tindakan preventif. Jangan sampai kalau tidak dilarang, lama-lama kaum muslimin itu bisa sujud kepada Nabi Muhammad SAW sekalipun beliau sudah wafat. Sujud ke kuburannya, meminta ke kuburannya, berdoa dengan menghadap kepada kuburannya. Ada enggak yang seperti itu? Banyak. Kalau umpah kita di Masjid Nabawi, sepulang selesai sholat di areal shof yang pertama, tempat berdiri imam. Imam sekarang berdirinya di raudhah. Kalau dulu-dulu di depannya. Sudah keluar itu belok kiri, melewati makam Nabi SAW, keluar ke pintu. Keluar pintu teh di luar masjid teh, orang tuh banyak menghadap ke arah kuburan lalu berdoa, bukan menghadap ke arah kiblat. Kiblatnya ada di sebelah kiri mereka, tapi mereka malah berdoa menghadap ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Dikhawatirkan isi doanya juga meminta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita enggak dengar isi doanya, hanya melihat perbuatan mereka menghadap ke mana? Ke kuburan Nabi SAW. Ya. Ini kultus, maka Nabi SAW melarang hal itu. Ini tindakan preventif. Termasuk di antara tindakan preventif adalah Nabi SAW melarang melaksanakan nazar
di tempat-tempat yang di tempat itu ada berhala yang disembah, atau tempat itu suka dipakai ritual agama orang lain, dipakai sebagai perayaan hari raya mereka, maka tidak boleh untuk dilakukan pelaksanaan nazar di sana. Umpamanya apapun nazarnya, umpamanya kalau saya lulus ujian, saya nazar akan menyembelih kambing. Wajib itu kambingnya itu disembelih itu. Tapi tidak boleh menyembelihnya itu di tempat yang di sana ada berhala yang biasa disembah orang. Atau tidak ada berhala, tapi di tempat itu suka dipakai ritual-ritual agama tertentu yang menyimpang dari ajaran Islam. Maka tidak boleh melaksanakan nazar di tempat seperti itu. Ya, coba bayangkan begitu gamblang, begitu jelas, begitu tegas, begitu keras larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya dari perbuatan syirik. Tapi banyak di kalangan kaum muslimin yang tidak peduli, banyak yang tidak takut. Banyak yang berani melanggar apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan siap mati demi hal itu. Mereka banyak yang mendirikan kubah-kubah di atas kuburan, membangun masjid di atas kuburan lalu mereka sholat di dalamnya, menghiasi kuburan dengan hiasan-hiasan yang indah, lalu mereka menjadikan tempat itu sebagai tempat spesial untuk beribadah kepada Allah dengan keyakinan ibadah di sana lebih makbul, lebih afdal dibanding di masjid. Ada enggak orang yang berkeyakinan berdoa di samping kuburan? Berdoanya kepada Allah, bukan kepada si penghuni kubur. Dan itu tidak syirik. Karena berdoanya kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada penghuni kubur. Tapi ada keyakinan kalau berdoanya di samping kuburan ini lebih utama dibanding di masjid, lebih utama dibanding di depan Ka'bah, lebih utama dibandingkan tengah malam di rumah. Ada yang berkeyakinan seperti itu? Banyak, ya. Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighatsatul Lahafan. Juz yang pertama halaman 195. Ini yang kita bahas kemarin waktu daurah itikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kata Imam Ibnu Qayyim, "Wa man jama'a baina sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qubur wa ma amara bihi wa naha anhu wa ma kana alaihi ashabu wa baina ma alaihi aktsarun nasil yaum ra'a ahaduhuma mudadan lil akhar ra'a ahaduhuma mudadan lil akhar munaqidan lahu bihaitsu la yajtami'ani abadan." Kata Imam Ibnu Qayyim, siapa yang membandingkan antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kuburan, perintah dan larangan beliau tentang kuburan, apa yang dilakukan oleh para sahabatnya, ya, ziarah kubur boleh atau bagus? Boleh dan bagus. Ada adab ketika masuk ke areal pemakuburan, ada salam doa, assalamualaikum ahli diyar minal mu'minina wal mu'minin wa inna insyaallahu bikumul lahiqun, sampai seterusnya. Buka sendal, buka sepatu, ya. Terus jangan menginjak, melangkahi, menduduki kuburannya dan seterusnya. Anjuran ada. Keutamaannya banyak. Adab-adab, perintah dan larangan ada. Sampai di kuburan berdoa kepada Allah mintakan ampunan untuk dia. Jangan meminta kepada dia, si penghuni kubur itu ada. Itu sunnah Nabi SAW. Ada larangan tadi, tidak boleh memakai sendal ataupun sepatu.
tidak boleh menduduki, melangkahi, tidak boleh berdoa kepada si penghuni kubur, meminta-minta kepada si penghuni kubur. Demikian juga para sahabat. Itulah sunnah Nabi dan para sahabat dalam hal kuburan. Bandingkan dengan apa yang banyak dilakukan oleh manusia pada saat ini, niscaya kita melihat dua hal itu adalah bertolak belakang. Dua hal itu ada saling berbenturan yang tidak bisa disatukan selama-lamanya. Itu kata Imam Ibnu Qayyim, ya. Padahal yang dilihat oleh Imam Ibnu Qayyim bukan kebiasaan kaum muslimin di Indonesia, tapi di negerinya, dan itu zaman baheula, sekitar 7 atau 8 abad yang lalu, bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang dan di Indonesia, lebih banyak lagi, lebih hebat lagi daripada apa yang terjadi di zaman Imam Ibnu Qayyim. Lalu Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, fanaha Rasul sallallahu alaihi wasallam an salah ilal kubur wa haula yusalluna indaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat di samping menghadap kuburan. Mereka salat di samping kuburan. Wa naha an ittikhadhiha masajid wa haula yabnuna 'alaiha al-masajid wa yusammuna masyahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka membangun masjid di atas kuburan. Mereka malah membangun masjid-masjid itu di atas kuburan orang-orang yang mereka anggap soleh, ya. Wa naha an iqadi suruj 'alaiha wa haula'i yaqifuna al-wuquf 'ala iqadil qanadil 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memberikan penerangan apapun di kuburan. Mereka berdiri untuk mendirikan atau mengadakan penerangan lampu di atas kuburan. Nabi melarang menjadikan kuburan sebagai tempat id. Mereka menjadikan kuburan sebagai tempat id, tempat mereka berkumpul, tempat mereka itu berdoa, tempat mereka itu ngariung, tempat mereka meminta. Itu sama dengan menjadikan mereka sebagai apa? Sebagai tempat id, ya. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abul Hayyaj Al-Asadi, dia berkata, qala li Ali, Ali bin Abi Thalib telah berkata kepadaku. Apa kata Ali? Ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau enggak hai Abul Hayyaj, aku utus engkau dengan membawa misi yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus aku dengan membawa misi itu, yaitu apa? Alla tadatimsalan illa tamastahu wa la qabran musrifan illa sawaitahu, yaitu tidaklah kamu membiarkan ada patung kecuali kamu hancurkan, dan tidaklah kamu menemukan kuburan yang muncuguk yang tinggi kecuali kamu apa? Kamu ratakan. Itulah wasiat Nabi kepada Ali. Lalu Ali bin Abi Thalib mengutus seseorang untuk melakukan hal yang sama. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga dalam sahih Muslim dari Thumamah, dia berkata, kunna ma' Fadhalah bin Ubaid bi ardir Rum. Kami saat itu sedang bersama-sama dengan Fadhalah bin Ubaid di negeri Rum, Romawi. Fatufiya sahibun lana. Lalu salah seorang sahabat kami meninggal. Nah, ini Thumamah ini seorang tabiin, sedangkan Fadhalah seorang sahabat. Maka apa yang terjadi? Fa'amara Fadhalah biqabrihi fasawwa. Maka Fadhalah memerintahkan agar kuburan orang ini rata, jangan sampai ditinggikan. Kemudian dia berkata, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muru bitaswiyatiha. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meratakan kuburan. Nah, itu perintah Rasul alaihi salatu wasallam.
termasuk apa yang merupakan kebiasaan kaum muslimin sekarang, duduk menduduki kuburan, mendirikan bangunan, mengapur, mengecat dan yang sejenisnya. Hadisnya gamblang dan jelas, seperti hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Dia berkata, kata Jabir, naha Rasul sallallahu alaihi wasallam an tazisil qabr wa yuqada alaihi wa yubna alaihi bina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengapur kuburan, menduduki kuburan di atasnya dan mendirikan bangunan di atasnya. Termasuk juga memberikan nama atau menuliskan nama. Nama si penghuni kubur dalam nisan yang biasa terbuat baik dari batu ataupun dari apa? Dari kayu, tidak hanya nama biasanya, tapi juga kapan lahirnya, kapan wafatnya. Kalau dia ABRI, pangkatnya disebut gitu ya. Kadang-kadang gelarnya juga disebut. Ya, itu termasuk hal yang terlarang dalam hadis sahih. Riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya dari Jabir, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam naha antujassasal kubur wa ayyuktaba alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengapur kuburan dan menuliskan apapun di nisan kuburan. Ya, itu semuanya ada di dalam hadis-hadis yang sahih berupa larangan tegas, tapi apa yang dilakukan oleh kaum muslimin bertolak belakang dari apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pernyataan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahafan ketika membandingkan nih sunnah Nabi ketika berbicara tentang kuburan, tuh amalan kaum muslimin tentang kuburan kok bertolak belakang. Padahal semua itu dilarang. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu sekali lagi saddun lidzariah, tindakan preventif, pencegahan sejak dini, menutup pintu-pintu kerusakan yang bila dibiarkan akan mengakibatkan kaum muslimin kebablasan lalu terjerumus ke dalam perbuatan syirik besar, waliyadzu billah. Ya ikhwan, inilah penjelasan kita di sore hari ini, cukup sampai di sini saja. Insyaallah penjelasan hal ini belum selesai, akan kita teruskan nanti di hari Jumat yang akan datang. Dan sisa waktu yang kita punya sekarang kita akan gunakan untuk tanya jawab. Kepada Al-Akh Abdul Ghaffar di studio Cileungsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Abdul Ghaffar. Kita masuk ke layanan telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya, silakan. Naam. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak? Dengan dari mana? Ya. Apakah termasuk dalam larangan ya beberapa orang datang ke masjid mendapatkan jemaah sudah selesai dalam keadaan jemaah, lantas beberapa orang itu sholat dengan berimam, mengangkat imam berimam lagi gitu, dengan anggotanya dengan berbagai orang tadi kan. Ya. Iya, barakallahu fiik. Ini pertanyaan fiqih ya. Intinya boleh enggak kita melakukan jamaah salat berjamaah secara estafet atau membuat jamaah kedua setelah jamaah pertama dengan imam tetap selesai. Ini ya intinya. Walhasil ini masalah ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama membolehkan berjamaah berantai secara estafet dan juga membolehkan mendirikan jamaah kedua selesai
imam salam, kemudian datang lagi orang berombongan, lalu mendirikan jamaah kedua. Sebagian ulama membolehkan, seperti Syekh bin Baz Al-Utsaimin rahimahumullah, dengan dalil yang umum, salatul jama'ati afdalu min salatil faddi bisab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Ini umum kata mereka. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, tidak ada estafeta berjamaah dan tidak ada jamaah yang kedua seusai imam salam. Jadi begitu ada 10 orang yang masbuk ketinggalan 2 rakaat imam salam, 10 orang ini berdiri lagi, tidak membentuk jamaah baru, tetapi sholat sendiri-sendiri. Demikian juga ketika imam sudah salam, 10 orang masuk berombongan, maka tidak membentuk jamaah kedua, tapi sholatlah sendiri-sendiri. Sebagaimana riwayat Abdullah bin Mas'ud, sallu furoda wa illa narji wa nusalli jama'iyan. Sholatlah kalian sendiri-sendiri. Kalau enggak kita pulang, kita bikin jamaah di rumah. Dan salah satu hikmahnya adalah, pertama, yang dimaksud keutamaan sholat jamaah 27 derajat itu adalah sholat berjamaah dengan imam pertama yang tetap di masjid itu. Adapun jamaah kedua dan ketiga beda nilainya tuh. Itu pertama. Kedua, untuk menghindarkan orang bermalas-malasan berjamaah di masjid, umpamanya dia sedang bekerja, sedang ngerumpi azan, lalu mereka mengatakan, biar aja dulu lah jamaah pertama itu selesai, nanti kita datang berombongan, kita berjamaah lagi. Kan yang penting apanya? Berjamaahnya, sama-sama pahalanya 27 derajat. Akhirnya jamaah pertama sepi sedikit ya, karena orang membolehkan berjamaah kedua, ketiga dan seterusnya. Akhirnya orang berlalai-lalai, nanti aja zuhur jam 1, yang penting berjamaahnya. Kan gitu ya. Ketiga, bisa dipakai alat untuk orang yang tidak suka secara pribadi ke imam. Saya gak mau bermakmum ke dia, nyebelin, biarkan aja dulu ya, biar dia sendiri atau 2 orang makmum, nanti kita 100 orang datang, jamaah kita lebih banyak. Bisa begitu nanti ya. Nah makanya kelompok ulama kedua menyatakan tidak ada jamaah kedua di satu masjid yang di masjid itu ada imam rawatib, imam tetapnya ya. Karena yang dimaksud dengan sholat berjamaah yang disyariatkanlah jamaah pertama bersama imam, imam tetap di masjid itu ya. Dengan keyakinan seperti ini, orang maka tidak akan lalai. Begitu azan, segera ingin memperoleh keutamaan sholat berjamaah bersama imam, dan imam yang dimaksudlah imam tetap di masjid itu. Demikian pendapat kedua ya. Ada ikhtilaf. Saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang kedua. Jadi yang dimaksud berjamaah sholat di masjid adalah dengan imam yang pertama, dengan imam tetap di masjid tersebut, itulah yang disyariatkan. Apabila itu sudah selesai dan kita terlambat karena kelalaian kita, maka kita berdosa. Kecuali karena ada uzur. Kalau ada uzur, umpama kita pas azan sudah siap berangkat ke masjid, tapi tiba-tiba mules, kembali lagi ke WC gitu ya. Nah, agak lama sebab terkena menwa, mencret wae. Akhirnya pas kita ke masjid, orang sudah bubar. Kaum muslimin sudah selesai. Nah, itu mah ada uzur ya, bukan disengaja, di luar kemampuan kita, maka ma'zur, ada uzur, dimaafkan dan tetap kita memperoleh pahala salat berjamaah karena ada uzur ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Abdul Ghaffar. Beberapa tahun yang lalu ketika Bapak yang bertanya melaksanakan haji, melihat bahwa di Masjid Nabawi terdapat makam Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar. Pertanyaannya adalah, bukankah dilarang membangun masjid yang di mana di atasnya ada kuburan? Lalu bagaimana dengan kejadian yang saya lihat atau saksian ini? Barakallahu fikum atas jawabannya, Ustaz.
Ya, wafika barakallah. Ya, jazakallahu khairan kepada bapak yang bertanya. Pertanyaan yang bagus. Tadi dijelaskan tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Bagaimana dengan Masjid Nabawi? Di sana ada 3 kuburan. Kuburan Nabi alaihi salatu wassalam, kuburan Abu Bakar dan Umar, 3. Selain itu tidak, ya. Dikuburkannya di Baqi. Apakah terkena larangan tadi? Tidak terkena, karena berbeda kasusnya. Pertama, ketika Nabi dikuburkan di sana, itu posisinya di luar masjid. Masjid zaman beliau kan kecil, tidak sebesar sekarang. Dan ketika Nabi wafat di kamar Aisyah yang berdampingan dengan masjid. Dan ketetapan syariat bahwa Nabi harus dimakamkan di tempat beliau wafat. Makanya harus di sana. Dan saat itu posisinya di luar bangunan masjid, bukan di dalam bangunan masjid. Sehingga tidak terkena larangan hadis tadi. Mana yang lebih dahulu ada, masjid apa kuburan? Masjid lebih dahulu ada, ya, kuburan menyusul kemudian. Sehingga tidak terkena hadis mendirikan masjid di atas kuburan, karena kuburan datang belakangan, masjid lebih dahulu. Kemudian terjadi pelebaran karena kebutuhan kaum muslimin terhadap Masjid Nabawi harus diperlebar. Akibatnya masjid mencakup kuburan 3 orang sahabat ini, Nabi Abu Bakar dan Umar, dan 3 kuburan ini tidak boleh dipindah. Jadi sekarang kuburan itu berada di dalam bangunan masjid. Apakah berarti mendirikan masjid di atas kuburan? Enggak, sebab masjid lebih dahulu daripada kuburan, ya. Tapi sekalipun demikian, untuk mengantisipasi jangan sampai sholat menghadap kuburan atau sholat di masjid yang ada kuburannya, maka disiasati sedemikian rupa sehingga walaupun si kuburan ada di dalam bangunan masjid, tapi dianggap di luar areal masjid. Kenapa? Karena kuburan itu kemudian di tembok, bukan kuburannya di tembok, tapi areal pekuburannya di tembok. Dan tembok itu sebagai batas areal pekuburan. Di luar tembok itu dibuat lagi tembok pembatas masjid. Ada 2 tembok di sana. Tembok pagar kuburan, sehingga itu areal pekuburan. Di luar itu ada tembok pembatas masjid. Jadi antara areal masjid dengan areal pekuburan dipisahkan oleh 2 tembok itu. Kemudian disiasati sedemikian rupa dimanapun kaum muslimin sholat itu tidak menghadap ke kuburan itu. Maka dianggap orang yang sholat di Masjid Nabawi itu bukan sholat di masjid yang ada kuburannya. Karena antara kuburan Nabi SAW dengan masjid itu dipisahkan oleh 2 tembok pembatas. Maka dianggap di luar areal masjid. Dan itu adalah cara terbaik mengantisipasi masalah itu. Nabi, para sahabat tidak boleh dipindahkan karena harus dikuburkan di sana. Kemudian masjid harus diperluas karena ada kebutuhan. Kemudian tidak boleh ada kuburan di dalam masjid atau mendirikan masjid di atas kuburan. Itu 3 poin. Disiasati agar 3-3-nya bisa dipadukan secara serasi tanpa berbenturan satu sama lain. Maka itulah solusinya. Maka dimanapun kaum muslimin sholat di Masjid Nabawi tidak menghadap ke 3 kuburan tersebut, ya. Dan kuburan itu walaupun satu atap dengan Masjid Nabawi, tapi karena ada 2 pembatas tembok tadi, maka itu dianggap di luar areal pekuburan karena terhalang oleh 2 tembok pembatas tadi.
Dan itulah solusi terbaik dari kasus yang dihadapi kaum muslimin tersebut. Gak mungkin dipindah kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak mungkin masjid itu tidak diperlebar. Sekarang aja sudah tidak cukup gitu ya. Dan tidak mungkin juga masjid itu diruntuhkan kemudian dipindah ke tempat lain. Gak. Keutamaannya nanti beda. Bukan masjid Nabawi lagi nanti. Itulah solusi terbaik ya. Demikian, wallahu alam ya. Waktu yang kita miliki cukup habis sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.